Macam men semalam kita orang dapat telefon pukul 7.45. Masa tu saya dengan Umi masih kat rumah. Kita orang balik rumah rehat. Abang sulung dengan kakak sulung saya yang dapat panggilan dulu. Jadi kat tempat jumpa arwah abang, abang ipar yang sampai dulu, so dia yang buat pengisaman dulu. Seorang saja yang boleh buat pengisaman. So kita orang sampai sekarang tak dapat tengok arwah lagi. Masih kita orang jumpa telefon, telefon arwah, kita orang minta password dekat girlfriend dia. Memang kita orang tengok dekat dalam WhatsApp, ada group dia dengan girlfriend dia dah plan kan nak design kahwin macam mana. Dengan apa pun kita rasa macam, kau kahwin dulu ke aku kahwin dulu, ha, macam tu kan. Also dekat akaun TikTok arwah, dia banyak repost benda-benda yang macam kesedihan, kecewaan dan sebagainya. Tapi mungkin ada tak dia luahkan apa-apa dekat Aufah sebab rapat dengan Aufah? Dulu dia rajin meluah dengan Aufah. Dalam adik-beradik 7 orang, kita orang berdua sangat rapat dan kita orang berdua memang selalu kongsi perasaan kita orang lah. Umi ayah bercerai, so memang daripada kecil kita orang terpisah, tak duduk bersama. Sampailah dah besar sikit baru kita orang duduk sama, baru selalu jumpa. Dah besar sikit baru kita orang selalu macam pernah tanya dekat abang, kau sebenarnya sedih tak yang cerai kan? Barulah dia buka. Selama ni tak pernah nampak pun dia jenis yang boleh menangis, sedih. Tapi sejak dia ada girlfriend, dia dah tak mengadu sangat lah. Sebab dia ada girlfriend kan, so dia banyak mengadu kat girlfriend dia lah. So apa-apa yang dia sedih ke, dia fikir sekarang, lately ni memang Aufah tak tahu. Umi pun dah tidur, adik pun dah tidur. So kalau sampai sudah bangun pagi, tak perasan dia kat dalam bilik kan, memang tak sedar lah. Sebabkan girlfriend dia punya, girlfriend dia ada location dia, tu yang kita orang dapat pergi, dapat cari, dapat bertindak dengan santai sama-sama. Boleh dikongsikan keadaan girlfriend dia tak waktu sekarang ke, apakah emosinya ke apa? Mestilah, sangat emosi. Duduk sama-sama dengan Umi, kita orang pun biar orang berdua. Masa handphone dia jumpai dan dengan dompet, wallpaper handphone abang ada gambar kita orang satu family sebelum Umi ayah bercerai lagi. Lepas tu dompet dia tak dibuka, dia terbuka, ada gambar dia dengan family. Itulah barang-barang tu di tengah-tengah jambatan. Macam kenapa dia bersepah macam tu, kita orang tak tahu. Nak kena tunggu soal siasat ni lah. Masih clueless. Arwah masih dalam forensik, sekarang tengah soal siasat. Soal siasat untuk teruskan postmortem lah. Nak tahu sama ada ada unsur jenayah atau tidak. Tapi macam yang dihebahkan, pers hilang dengan pers ada tapi debit card dengan cash hilang. So kita soal siasat dululah. Sebab tu lama sikit. Selesai soal siasat baru kita akan teruskan dengan postmortem. Ayah dengan mak sahaja tu? Ayah dengan adik. Sebab adik yang jumpa, adik dengan mak yang jumpa phone dengan dompet. Tapi mak dah tak larat. Masa Umi dengan adik pergi ke jambatan untuk cari abang, diorang parking kereta lah. Sebab jambatan tu kan tak boleh masuk kereta kan, kena jalan kaki. So Umi berhenti kereta kat tepi. So dua orang lelaki ni adalah towing. Dia datang tanya kereta rosak ke. So Umi beritahu keadaan lah, tengah cari abang apa semua. Tapi sebabkan diorang pun ada dekat situ, diorang pun soal-soal jugalah. Baju yang dia pakai yang ada orang nampak apa? Baju Afham tu ni muka ada dia agak sedikit melembung lah. Dah beberapa jam kat sungai. Bila dapat mengenai keputusan, hukum apa? Keputusan? Amin,
mengatakan jumpa mayat macam mana? Polis yang kontak saya, polis kontak adik bongsu saya dan saya lah. Sebab memang dia ada nombor kami berdua. Dan terus je, sebab kita betul-betul baru balik daripada sungai. Saya cakap okey tak apalah, sebab polis kata tak ada operasi, bomba tak melakukan operasi malam. Jadi malam ni polis baru nak meeting. Jadi cakap okey lah tak apalah, kita pun tak boleh buat apa, tak ada kuasa kita nak turun sungai ke apa ke mencari. Jadi kita pun balik, nak balik. Dalam perjalanan balik tu sergeant call saya mengatakan yang mayat dah dijumpai oleh orang awam. Terus bagi lokasi dan minta pihak keluarga untuk sampai ke sana untuk buat pemakaman lah. Saya yang paling lemah nak buat masa ni sebab dia memang tinggal berdua dengan Afham. Masa saya dah banyak kali lah offer cakap Umi, apa duduk je lah dengan Effa kan. Dia kata, dia selalu cakap tak apalah Umi nak duduk dengan Afham, nak duduk dengan Afham dulu. Umi tak puas lagi dengan anak-anak. Kalau duduk dengan Effa nanti takut Afham ke jadi segan. Macam tu cakap, tak adalah, kita adik-beradik, okey je. Macam tu lah rupanya kan, semuanya Allah dah atur lah sebenarnya. Aufah, dekat akaun TikTok arwah, dia banyak repost benda-benda yang macam kesedihan, kecewaan dan sebagainya. Tapi mungkin ada tak dia luahkan apa-apa dekat Aufah sebab rapat dengan Aufah kan? Dulu dia rajin meluah dengan Aufah. Dalam adik-beradik 7 orang, kita orang berdua sangat rapat dan kita orang berdua memang selalu kongsi perasaan kita orang lah. Umi ayah bercerai, so memang daripada kecil kita nak terpisah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.